Masih serangkaian dari terbang bersama di Jalan Lintas Selatan Kulon Progo dan Pelayang Panjatan nih guys. Kita kembali lagi bersama Pelayang Panjatan dengan naga yang baru. Di sini dengan diameter kepingan sekitar 30 cm dan ini dia motif kepingannya sablon berwarna putih dengan motif naga atau gambar naga diaplikasikan ke plastik kuning yang sedikit transparan dengan palangan berwarna ungu. Kita akan lihat proses penerbangannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu di channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, ini sedang dicek. Ternyata ada yang lepas lemnya dan dari nanti kita tuju ke depan. Dan sepertinya dari belakang sudah siap-siap. Ya, di sini ada beberapa yang siap diterbangkan juga dan oke, kemudian sudah dibalik dan oh, nyangkut kepala saya, guys. Dan boleh rezeki ya. Ya, siap. Kita coba lagi, kita lihat dari samping. Ya, yang bagian belakang sudah naik. Kita lihat dari bagian depan. Untuk angin saat penerbangan anginnya cukup kencang, namun sepertinya masih aman untuk layangan ini. Dan di sana ada satu yang lepas. Penerbangan layangan naga ini adalah satu dari serangkaian penerbangan terbang bersama di JLS atau Jalan Lintas Selatan Kabupaten Kulon Progo yang beberapa diantaranya sudah kita lihat di video-video sebelumnya dan beberapa yang belum akan kita upload di kesempatan berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih telah menyaksikan sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.